Kadar pengangguran meningkat 0.1 mata peratus berbanding bulan sebelumnya kepada 4.7% pada Oktober 2020, iaitu bersamaan dengan 748,200 orang penganggur. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, kedudukan tenaga buruh bertambah baik dalam tempoh itu dengan kadar yang lebih perlahan. Ia berikutan peningkatan dalam kedua-dua indikator penduduk bekerja dan bilangan penganggur. Selain itu, penduduk bekerja terus mencatatkan peningkatan bagi tempoh 5 bulan berturut-turut dengan peningkatan marginal 0.1% bulan ke bulan atau bersamaan 14,000 orang kepada 15.21 juta orang.